Assalamualaikum dan hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali dalam video kali ini bersama aku, Syafiq AG. Yo. Okay guys, so dalam video kali ini aku ada sedikit perbezaan lah. Biasanya aku kalau buat video unboxing, aku akan buat dalam bilik aku ataupun studio lah. Tapi disebabkan ada viewer aku yang cakap, bang lawa view sawah padi kan, lawa view bendang kan. So hari ini aku buat unboxing dekat luar rumah geng. So sebelum aku nak unboxing, aku bagi apa tengok dulu lah view sawah padi. Okay geng, ni dia barang kita nak unboxing hari ni. So barang ni adalah helmet. Sebelum aku nak tunjukkan apa, jom kita buka dululah dia punya packaging. Alright. Okay guys, so macam apa boleh tengok dekat sini, ini adalah helmet daripada Zeus. Samalah macam brand helmet yang aku pakai untuk aku punya motor vlogging yang full face tu. Semua helmet ni open face yang aku beli sekarang ni. So, jom kita tengok dekat bahagian dalam dia macam mana dan apa yang kita akan dapat. Aku harap bunyi angin tak kuat sangat sebab biasalah dekat luar rumah. Aku pun tak pakai external mic ke apa. Ni memang aku panggil raw audio lah daripada aku punya 360. Alright guys, bag daripada aku, bag helmet yang biasa-biasa aja. Sebab ada setengah bag helmet, tali dia panjang, dia ada macam boleh buat sling bag. Tapi yang dia bagi kali ni, bag helmet yang biasa saja. Okay guys, so kita buka. Fuh, lama. Bagi walk around sikit helmet ni macam mana. Macam guys. Ha, okay guys. So inilah rupa helmet tu. Sampai boleh tengok secara dekat macam mana. So model helmet ni adalah model helmet GJ609 daripada Zeus lah. So dia helmet open face. Dan warna yang aku ambil adalah warna pearl white. Dia bukan warna putih biasa. Mungkin dalam video tak nampak sangat, tapi kalau dekat luang hampa kalau lebih nampak, dia punya putih tu macam nak ada pink-pink sikit. Pearl white lah dia punya warna kan. Untuk model ni, orang akan panggil helmet ni adalah helmet ikan koi lah. Dan helmet ni didatangkan dengan visor smoke. Tapi smoke dia tu, orang cakap mungkin aku rasa smoke dia sikit lah, dalam 30%-40% lah. Dan malam aku rasa masih lagi boleh nampak lah kalau smoke yang macam ni dia tak terlampau pekat sangat. Dan biasa helmet orang bagi visor clear kan, dan orang akan tukar visor clear tu. Tapi helmet ni visor clear tak dapat, nampak dapat satu visor smoke. Dan kenapa aku beli helmet ni adalah sebab design dia lah. Design dia pada aku memang sangat-sangat A. Sebab apa? Sebab aku dah pakai helmet Zeus yang aku beli hari tu. Yang pakai sekarang ni adalah full face lah. Dan dari apa yang aku boleh nampak dekat helmet tu, dia punya color ataupun dia punya painting sangat-sangat pekat dan sangat-sangat terang lah. Dan kualiti dia pada aku sangat-sangat okey lah. Dan keluar pula model ikan koi yang macam ni kan. Sebab aku ni peminat orang cakap anime. Dan ada model, ada yang dekat design dia tu ada bunga sakura ataupun wave macam ni. Macam ni kan, adalah satu wave daripada Japan, orang panggil Nami ya, Nami ya. Ataupun wave lah, senang cerita. Dan wave dia ada corak-corak abstract macam Japanese punya style ni, aku memang sangat minat lah. Dan ada bunga sakura kat sini kan. So aku sangat minat. Dan itulah sebab kenapa aku beli helmet ni. Bukan satu guys aku beli. Aku beli 4 biji guys. So satu lagi 2 biji hitam, 2 biji putih. So warna hitam tu saya tunjuk kat apa. So aku nak review dulu dia punya design helmet ni. So dekat sebelah kiri dan kanan dia sama design dia. So kita boleh tengok sebelah lah kat sini.
Dekat sini apa akan dapat satu ikan koi yang besar lah, yang berwarna oren dan berwarna merah dan sangat panggil striky lah dia punya design dia. Dimatchkan pula dengan warna putih pearl ni kan. Memang sangat-sangat naik lah warna dia. Kat sini ada satu macam wave daripada depan ditarik sampai dekat bahagian belakang ni sikit. Dan ada dua bilah panggil pemegang pedang samurai lah. So dekat atas ni macam dia buat macam steel ombak-ombak yang naik atas ni. Dan keluar lagi satu ekor ikan lah kat atas ni. Tapi yang ni kecil sikit lah sebab dia macam nak buat seolah-olah ikan tu jauh lah daripada ikan yang mula-mula ni. Dan diselitkan dua bunga sakura dekat sini. So dekat bahagian belakang ni guys, aku sangat minat lah kat bahagian belakang ni sebab apa? Kat bahagian belakang ni ada macam orang panggil ni apa, topeng samurai lah kan. Topeng samurai lah kat sini. Dengan dia warna dia pun warna purple lah. Topeng samurai ni. Lepas tu dia tulis Zeus helmet. Dan dekat sini ada dua pedang samurai lah, kiri dan kanan. Design L, size dia 59-60, boleh pakai. Dan berat dia kat sini pun ada tulis dalam 1.3 kilo saja, memang ringan. Dan kat sini pun design yang sama. So sama lah macam yang aku cakap tadi, kiri dan kanan adalah sama. Dan yang paling aku suka dekat bahagian atas. So biasanya helmet-helmet yang tak berapa mahal macam ni, atas ada design atas biasanya kosong. Tapi yang ni yang Zeus bagi dekat bahagian atas dia, pada aku antara yang terbaik lah untuk design helmet ikan koi yang ada dekat pasaran. Apa boleh nampak dekat atas ni, aku tak pasti dah tulis apa, macam tulisan kanji ke apa ni aku tak tahu, tapi tulisan Jepun lah. Mungkin tulis Zeus, aku tak pasti. Kau apa yang pandai bahasa Jepun, dia tulis apa kat atas ni. Tapi kat sini ada macam satu bentuk bulan yang berwarna merah. Dan ada percikan-percikan orang panggil warna putih kat situ. Ada bercampur dengan percikan warna biru, boleh tengok kat sini. Yang paling penting yang aku suka nampak, ada bunga sakura lagi guys, ada dua dekat sini. Dan dimatchkan dengan satu design, orang panggil ini tempat airflow lah, air ventilation. Tapi design dia tu buat seolah-olah crown, crown samurai. Ini yang paling nampak, dia naik kat sini, dia tajam kat tengah ni, kat sini. So ni benda ni boleh tolak naik. Ni. Okay, ni tutup. Ini buka. Tutup, buka. So memang nice. So bahagian dalam dia pada aku biasa je. Untuk sistem ikatan dia pakai bucket lah. So pakai bucket. So biasa je. Nyaling benda lain pada aku biasalah. Ada dua air ventilation. Keluar pun dua juga. Dan design kat belakang ni pun aku suka juga sebab biasanya kalau helmet-helmet yang biasa macam ARC ke apa, dia akan habiskan terus tau. Dia macam straight. Tapi kat sini dia macam ada sedikit curve. Nampak, boleh nampak. Dia ada sedikit curve. So kat situ dia buatkan helmet ni lagi nice. Okay guys, so sekarang ni aku dah keluarkan semua helmet yang aku ada. Dan dekat depan apa sekarang ni ada yang versi berwarna hitam lah. So kalau apa tanya aku, warna hitam pun tetap lawa weh, sebab design dia sangat-sangat mantap. Dan warna dia sangat-sangat naik lah. Kau boleh tengok kat sini. Even warna hitam pun lawa. Dan kalau apa beli helmet ni, apa dah tak perlu tukar visor dah. Pada aku untuk smoke ni dah memadai lah, dah ngam dah dengan helmet ni. Tu warna hitam. Kalau tanya aku, the best is warna putih. Sebab warna putih ni dia akan naikkan grafik warna oren, warna ikan koi yang warna oren merah tu, dia akan naik, dia akan keluarkan warna tu. Tapi gentle, still warna hitam ni tak, orang cakap tak kalah jugalah dia punya warna tu. Hitam merah ni tetap orang cakap menarik perhatian aku jugalah. Sebab tu aku beli dua-dua color dan bukan dua biji, aku beli empat biji. Tapi satu biji yang warna putih ni dah ada owner lah. Dah ada owner. So dia paksa-paksa aku jual juga sebab helmet ni dekat market sangat susah lah nak jumpa sekarang ni. Kalau ada mungkin saiz S, M dan L. XL dah sangat susah nak jumpa. Dan helmet ni aku tak boleh kata dia limited edition. Cuma dekat market sekarang ni dah susah nak jumpa. Itu je aku boleh cakap. So aku rasa video aku sampai sini je untuk unboxing helmet. Dan macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe ke channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys. Assalamualaikum. Ciao.